begini, dari awal berdirinya Islamic Center ini kan memang posisinya boleh dibilang status quo. Yayasan Nurul Islam sebagai pengelola Islamic Center Kota Bekasi dinilai sangat komersil dalam mengelola gedung di atas lahan milik pemerintah Kota Bekasi tersebut. Yayasan tersebut juga diduga tidak pernah membayar pajak bumi bangunan, terhitung sejak tahun 2017 hingga tahun 2021, sebesar 3 miliar rupiah lebih. Tidak hanya PBB, sewa retribusi yayasan atas pengelolaan lahan komersil tersebut juga belum pernah dibayarkan sebesar 6 miliar lebih, selama kurun waktu yang sama. Hal tersebut dibantah oleh Humas Yayasan Nurul Islam, Amin Idris, yang menyebut pihaknya tidak melakukan komersialisasi Islamic Center. Tidak punya IMB katanya. Berarti itu memang IMB yang definitif yang dimaksudkan mungkin. Karena sebelumnya ada IMB, IMB apa itu istilahnya, yang IMB berjangka pernah muncul. Artinya ya tidak benar kalau dikatakan bahwa Islamic Center tidak punya IMB, karena sebelumnya memang ada IMB berjangka di Islamic Center. Itu dulu. Pajak bumi dan bangunan. Nah, begini, dari awal berdirinya Islamic Center ini kan memang posisinya boleh dibilang status quo. Baru pada tahun 2018 muncul sertifikat HPL kalau nggak salah namanya itu, yang ditunjuk di dalam sertifikat itu peruntukannya untuk Islamic Center. Nah, sejak saat itu memang kita menghitung ulang nih sama Pemkot. Jadi sekarang posisinya bukan bayar atau belum bayar, tidak bayar atau apa namanya. Tapi memang saat ini sedang dihitung ulang bersama Pemkot apa-apa kewajiban Islamic Center. Karena setelah definitif lahan ini keluar sertifikatnya sebagai milik Pemkot, maka yang kemarin-marin itu adalah sesuatu yang berjalan begitu saja. Nah, baru 2018 inilah dihitung kembali bersama Pemkot. Jadi intinya adalah kita tidak menghitung dulu apakah bayar atau bagaimana, karena memang dasar hukumnya yang belum ada saat itu. Saat ini adalah posisinya sedang dihitung semuanya, semua lini. Termasuk PBB ya? Termasuk PBB. Untuk apa? Untuk melahirkan satu perjanjian kerjasama antara Yayasan Nurul Islam sebagai pengguna lahan dengan Pemkot sebagai pemilik lahan. Itu. Sampai berapa lama penghitungan itu? Ya, tergantung. Jadi tim ini ada tim dari, ada pengurus yayasan masuk ke situ, ada juga bagian-bagian yang dari Pemkot. Artinya tim ini terbentuk terdiri dari pengurus yayasan dan pemerintah kota. Berapa lama nanti proses ini kerjanya, ya tergantung mereka kerja, tergantung mereka menyiapkan. Saya kira nggak lama lagi ini akan selesai. Nah, saya bisa sampaikan bahwa keliru juga kalau dikatakan yayasan ini melakukan komersialisasi dari kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Begini, pertama, kita punya dua gedung, aula yang disewakan, aula Generali sama aula Musdalifah. Nah, boleh ditanya dari sekitar gedung di kawasan sini, Islamic Center itu paling murah. Karena apa? Karena orientasinya bukan lagi kepada komersil, tapi ketika relasi-relasi Islamic Center yang menggunakan ini, itu diberikan juga diskon-diskon yang besar. Artinya memang bukan itu letaknya, tapi gedung ini dioperasionalkan dengan standar yang dimiliki oleh Islamic Center. Standar itu apa? Ya, untuk bicara maintenance, sumbernya dari situ.
untuk bicara operasional di masjid, pemeliharaan gedung, karyawan dan sebagainya, itu sumbernya dari situ. Tidak ada sumber lain yayasan yang mengoperasikan gedung sekian besar bersama karyawannya, bersama kegiatan-kegiatan kemasjidannya, bersama kegiatan-kegiatan sosialnya, sumbernya satu dari situ. Sehingga tidak, saya merasa ya kelirulah kalau menyebutnya ini komersil. Pertama, itu lebih murah dibanding gedung-gedung sekitar. Yang kedua, memang dari situ sumbernya untuk kegiatan membiayai kegiatan dakwah di Islam. Termasuk pembangunan masjid ini ya? Lain. Kalau pembangunan masjid sumbernya lain. Oh, ini Islamic Center saat ini, sejak Kiai Amin Nur meninggal dunia, dia ketua pembina, alhamdulillah sudah terisi dengan Pak Wikanda. Sekarang ini ketua pembinanya Pak Wikanda. Semangat baru ini insya Allah akan melahirkan kinerja yang baru lagi. Harapan saya sebagai pengurus Islamic Center, satu prioritas yang paling dekat adalah bagaimana menyelesaikan hubungan relationship antara Yayasan Nurul Islam Kiai Haji Nur Ali dengan pemerintah kota. Siapapun wali kotanya, diharapkan ini akan menjadi sinergi yang baik dengan yayasan. Nah, yang kedua, program yang paling urgent saat ini yang dilihat oleh umat adalah menyelesaikan pembangunan masjid. Boleh saya kutip di sini wali kota Pak Rahmat, Dr. Rahmat Effendi sudah berkomitmen pada akhir masa kepemimpinan dia, insya Allah akan menyelesaikan ini. Tapi tentunya lahir dulu nih penyelesaian persoalan-persoalan administratifnya, persoalan-persoalan teknisnya. Saya kira ketika itu selesai, kita bisa menunggu komitmen dari wali kota untuk menyelesaikan.